Memastikan tidak terjadinya kelalaian dan pelanggaran hukum di jajarannya, Polres Batanghari menggencarkan inspeksi mendadak ke Polsek-Polsek. Salah satu tujuan sidak itu untuk memastikan tidak ada tahanan yang kabur dan pelanggaran disiplin aparat kepolisian yang bertugas di Polsek. Sidak rutin dilakukan Kapolres dan Wakapolres pada tengah malam bahkan di hari libur. Bukan pengawasan secara internal terkait keberadaan personel-personel. Jadi dalam rangka menunjang kegiatan internal kepolisian, kami selaku unsur pimpinan mewakili Bapak Kapolres selalu melakukan pengawasan secara intensif pada saat jam-jam. Heri Raden, Jambi TV.